Pasukan penyiasatan bersama GIT mengenai tragedi pesawat MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine 5 tahun lalu yang meragut nyawa semua 298 penumpang dan anak kapal hari ini mendedahkan identiti suspek penyerang. Mereka terdiri daripada 3 warga Rusia dan seorang dari Ukraine, antara lain pernah berkhidmat dengan pasukan perisikan Rusia, FSB dan unit elit Spetsnaz. Mereka dikenali sebagai Sergei Nikolaevich Dubinsky, Oleg Vladislavich Pulatov, Igor Vesolodovich Gherkin dan Leonid Karchenko. Sidang media GIT dari The Hague, Belanda itu disiarkan secara langsung melalui YouTube. GIT dianggotai oleh Australia, Belgium, Malaysia dan Belanda. Keputusan berkenaan dicapai hampir setahun selepas penyiasat mendedahkan penemuan bahawa peluru berpandu BUK yang digunakan bagi menembak pesawat terbabit berasal dari Brigade Tentera Rusia berpangkalan di Barat Daya Kursk.